Wis mbalesno yo ngono lho. Kita dibelajari kudu sekaloro. Dino kan le kurang 2 menit pas 10 menit ora sah sisi pertama 10 menit kesape. Sak banyu rong kuat. Wes. Wow. Ya Allah, kowe kok dadak nunggi bocah sak malah kan nunggi ngono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semua rekan-rekan. Untuk rekan-rekan semua yang pertama kali atau baru saja gabung di channelnya Cap Kabel ini, mohon dibantu channel ini supaya channel ini bisa menjadi lebih baik lagi dengan cara menekan tombol subscribe-nya, tombol like, dan tombol loncengnya yang ada di bawah video ini rekan-rekan. Untuk ayam yang ada di pasar ayam desa yang nampak di video ini cukup murah sekali, hanya 107 jenis ayam bangkok seperti ini rekan-rekan. Penghobi dan pecinta ayam ini dari luar kota banyak yang berdatangan di pasar desa ini. Bapak-bapak ini langsung dari Surabaya dan Madura ke pasar pedesaan ini mencari ayam jenis bangkok yang berkualitas. Pasar ayam pedesaan ini sudah viral sejak dulu. Kalau di daerah sekitar pasar desa ini terkenal dengan ayam-ayam kontesnya dan ayam laganya. Maka tidak heran kalau orang-orang dari luar kota pada hari Minggu banyak yang berdatangan ke pasar desa ini. Penghobi ayam dan pecinta ayam memang tidak mengenal usia rekan-rekan. Seperti kakek yang satu ini sudah lama dan katanya sejak kecil sudah jatuh cinta terhadap ayam jago, khususnya ayam bangkok. Oh, kowe kok dadak nunggi bocah sak malah kesel nunggimu ngono. Wis mbalesno yo ngono lho. Kegemaran orang-orang desa sini sudah menjadi tradisi sejak dulu. Maka tidak heran kalau di pasar desa ini banyak orang menyebutnya sebagai desa ayam atau desa ayam jawara. Saya kira cukup sekian dulu keberadaan tentang ayam-ayam jago yang ada di pasar desa ini. Tak lupa saya ucapkan terima kasih sudah tonton video ini sampai selesai. Semoga saja video ini bisa menambah informasi rekan-rekan semua tentang keberadaan ayam-ayam jago, terutama yang ada di pasar tradisional pedesaan. Dan kembali saya ingatkan lagi untuk rekan-rekan semua, bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe video ini, like apabila suka dengan video ini, dan tekan juga tombol loncengnya. Sekali lagi terima kasih sudah tonton video ini. Salam sukses peternak, salam sukses rekan-rekanku semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.